Hei Tayo, hei Tayo, dia bis kecil lucu. Sini lo. Bang. Wah lu nih ya, gue tau nih muka dia nih. Gue rasa supir bis Tayo. Oke, balik lagi di channel Sadis Indonesia bareng gue Rizky dan Denny. Ya enggak? Sekarang gue lagi sama, siapa Den? Marpel bro. Marpel ada bronya. Ada bronya. So keren lo bro. Dari lahir sih. Emang menurut lu dia keren? Keren, keren. Komen-komen lu, komen. Keren atau enggak nih di bawah? Komen. Enggak ada yang komen. Jadi kalau lu mau tahu apa di belakang bis Tayo ini ada dia. Tukang bis Tayo. Supirnya. Iya. Dia tukang itu supir Tayo deh. Enggak. Jadi kenapa lu tadi manggil-manggil gua Tayo? Gua tadinya mau nge-prank Bang buat channel gua. Oh. Tapi terus, ada channel Sadis Indonesia. Oh. Ya udah jadi ya channel gua dibajak nih. Jadi kita ke channel Sadis dulu. Oke, gitu. Oke, siap. Oke. Okay. Ya, jadi ini Marvel ya enggak. Dia ini gamers coy. Kalau lu belum tahu, lu bisa ya lu kasih tahu. Gua gamers apa bukan sih, Den? Tuh kan tadi supir bis Tayo. Oh iya, yaudah gue gini aja deh, supir bis Tayo yang main game gitu ya. Pas kan, cocok. Itu bagus. Okay. Oh berarti lu itu ya main game yang mau bawa mobil lu berarti gamers yang bawa mobil truk gitu ya? Nah iya itu bener tuh, custom bis. Iya, oh, iya. Custom bis. Apal nih? Gue juga gak tau, gue cuma pernah lihat gitu setahun. Yang kalau ngelewatin lampu merah ditilang. Langsung iya, bisin toilet. Iya. Emang main gitu? Ada game. Tapi nggak tahu juga sih gue bermain. Nggak salah ya, ngapain lu cerita? Ya, jadi ini Marvel ya gak? Versus Capcom. Bukan superhero pak. Oh iya salah. Ya jadi ini Marvel ya kan, dia ini gamers cuy. Dia juga youtuber ya gak? Bener nggak sih youtuber yang nggak ada YouTube. YouTuber yang nggak ada YouTube. Iya. Dia youtuber ya. Youtuber yang viewersnya 5 tapi nggak pakai kak. 5 orang. Gak apa-apa deh. Yang penting gue bisa bikin konten. Tetap kreatif. Terus kreatif. Ya, kenalin deh sama orang-orang nih sih. Kenalan dulu gak? Mau kenal gak? Gak mau. Nama gue Marvel. Gue dari tim MIB. Gue main game Point Blank. Lu main apa? Main PB juga? Ayo. Main Tayo. MIB itu apa ya? MIB itu nama tim gue. Oh. Made in Bogor. Made in Bogor. Jadi lu bener-bener orang Bogor? Iya, orang Bogor semua. Enggak, lu asli Bogor bukan? Asli Bogor dong. Oh, asli Bogor. Gua cinta kira, kota sendiri. Gua kira lu made in Bogor, katanya lu orang Jawa mana gitu kan. Papua. Berarti asal-usul nama Made in Bogor itu gimana sih ceritanya? Jadi awalnya itu kita sebelum MIB jadi, sebelum MIB terbentuk, masih bingung lu nyari nama tim. Dari nama tim, tapi gue sama personil gue satu personil tim MIB satu lagi ada namanya Tio. Cinta banget sama kota kelahiran bro, ya, Bogor itu kan. Terus ada ide juga dari dulu terinspirasi dari tim PB juga sebelumnya, tapi nama timnya Made in Indonesia. Made in Indonesia 186. Terus gue ngasih saran ke anak-anak tim yang lain, gimana kalau nama tim kita Made in Bogor? Wah boleh tuh, cocok tuh langsung. Wow gitu semua tim gue. Emang enggak apa-apa dong gitu, biar kayak yang orang-orang sekarang gitu yang yang apa sih? Ya pokoknya begitulah. Ayo dah. Pokoknya begitulah. Dia ngomong dia bingung. Jadi gitu ya. Jadi apa nama itu tercetus gara-gara apa namanya? Lu juga orang-orang Bogor rata-rata ya semuanya. Notabene orang Bogor dan kita cinta sama kota Bogor. Lu orang mana emang? Papua deh. Orang Aring. Mas, orang mana? Mas keringetan mas, habis ngapain mas? Gue berdiri sendiri anjir. Jonas dong. Kalau orang mana gue tanya? Gue orang Sunda. Orang Sunda. Bogor juga Sunda. Bogor Sunda. Yoi. Berarti kita masih satu aliran. Aing. Enggak, lu jangan ngomong bahasa Sunda di sini, gue nggak ngerti sendiri. Ada translate di sini di bawah nanti. Nanti gue yang bikin juga. Marvel, lu kesibukan lu sekarang ini apa nih? Gue sekarang kesibukannya selain live streaming game paling tidur. Nikmat banget hidup lu. kerja. Kerja. Habis streaming tidur. Nikmat banget hidup.
Iya, jadi sekarang kesibukan lu cuma kerja gitu ya? Kerja, main streaming. Game, streaming. Main streaming di mana lu? Gua. Iya, lu itu deh, lu bilang deh sama ya apa pecinta-pecinta sadis nih biar tahu lu live streaming. Gua live streaming di aplikasi Uplive Indonesia. Uplive. ID gua Made in Bogor 1. Mantap. Di follow ya Uplive gua. Tonton cuy, kasihan cuy. Dia kalau live streaming nih nonton satu doang. Yang nonton 1000 buat semua. Udah 1000 buat lagi. 1000 buat semua. Lu jujur banget sih. Enggak apa-apa, yang penting dibayar. Dibayar. Jadi awalnya Made in Bogor ini bisa istilahnya terbentuk terus bisa jadi ke Sades ini gimana ceritanya? Wah, itu panjang banget nih kalau diceritain sampai 2 jam nih durasinya, enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Entar kita potong aja. Oke. Okay. Singkat. Jadi awal mulanya kita tuh dulu nama timnya tuh Tevi. Tevi. Tevi itu apa? Tevi itu Together for Victory. Oke. Okay. Terus yeah. Pas itu kita 2016 itu juara 3 PBNC Regional Bogor, close sama Open. Oh, berarti udah lama juga ya? Udah lumayan lama, cuman Gak naik-naik. Cuman gak juara-juara. Nah, dari situ setelah event selesai, setelah event PBNC Open, akhirnya gue ngundurin diri, gue keluar. Karena emang gue ada, ya gue pikir gue mau berkembang lebih jauh lagi, gue harus bisa nyari pengalaman yang lebih. Iya, gitu kan, gue akhirnya awalnya nggak niat buat ngebentuk tim ini, buat ngebentuk tim MIB, tapi gue keluar. Akhirnya gue ceritakan sama member-member tim gue yang lain, gue mau keluar, lu kenapa keluar? Terus ada yang nanya gitu kan, terus gue bilang nggak apa-apa, paling gue buat tim baru, gue bilang gitu kan, gue udah ada lengkap-lengkapnya. Terus dia bilang, gue ikut dong. Satu pertama ikut kan, oke lah karena gue cocok sama dia, ya udah, ayo lu ikut. Berarti gue tinggal nyari tiga kan. Terus gue cerita lagi sama yang lain, gue ikut dong. Ya udah, jadi tiga. Wah, kata gue. Lebih gampang nih cari min 2 kan, gak susah. Terus gue cerita lagi, gue juga mau dong ikut. Gak jadi ikut 4-4 ya pak. TFP-nya sisa sendiri. Udah akhirnya kita turnamen. Pas itu gue lupa tempatnya di mana, di area Bogor. Pas itu kita juara 1. Yaudah akhirnya kita buat tim fix aja, tim yang benar-benar ngetim. Jangan cuman kayak sebatas tour warnet. Kayak bubar. Abis sekali tour bubar, sekali tour bubar. Yaudah akhirnya kita cari nama, ya udah dapatlah Made in Bogor, disingkat MIB, bukan Made in Black ya? Bukan. Pertanyaan kita kan tadi gimana ceritanya jadi sampai ke Sades kan? Oh, sampai ke Sades? Oh iya, maaf. Almulanya ke Sades tuh kita dapat tawaran lah istilahnya gitu. Dari siapa nih tawaran? Bahasa gaulnya dari Om Hadi. Om Hadi ini itu, siapa nih? Om Hadi ini. Om Hadi itu dia dulunya MPB juga, dia mantan ketua KWI Bogor. Kebetulan gue kenal, lumayan deket dah. Akhirnya melebih-lebih. Kebetulan dia master dealer juga ya, master dealer Sades Bogor ya? Iya, kebetulan si Hadi sendiri kalau gak salah juga dia megang wilayah Bogor juga. Iya, megang wilayah Bogor. Sades Indonesia. Ya. Udah akhirnya kita nego tadi ya. Nego-nego gitu lah. Kesan enggak, tadi gue nanya Hadi itu siapa, dia balikin lagi nanya ke gue. Enggak, iya master dealer kan. Iya, enggak udah. Dipotong kan. Ya terus. Setelah ditawarin sama Hadi itu, lu lobby-lobby Hadi itu. Ya akhirnya ya, kita lu gitu ya. Enggak dong. Ya udah akhirnya kita bawa nama Sades di PBNC 2018 kemarin. Dan kita juara 1 regional Bogor. Jalannya jauh ya? Jauh banget bang. Naik Grab berapa duit ya kalau naik Grab? Nah, lu kan udah bagian dari Sades nih ya kan? Lu pasti, masa lu gak pakai equip Sades sih gak? Pake dong pastinya. Nah sekarang lu yang paling lu suka dari Sades tuh apa? Yang pertama, kalau buat gue pribadi ya, itu harga terjangkau tapi kualitasnya macan bro. Tau macan kan, gitu kan. Tapi kan serigala bro. Oh iya, ulang. Gak apa-apa, gak usah ulang-ulang. Capek. Iya, serigala bro. Okay, bukan serigala. Bukan macan. Macan bukan. Kan serigala serem tuh. Asik. Tapi dengan harga yang terjangkau, lu bisa dapetin kualitas yang mantap, ajib, keren. Oke, okay, nice. Cuma gue sebutin lah. Bodo amat lah, sama semua. Oke, mantap. Nice, apa coba.
Nah jadi gitu, ini Marvel bro. Kalau lu belum tahu ya kan, lu bisa lihat live streamnya tadi ya kan, di mana tadi namanya? Di Uplab Indonesia, ID-nya Made in Bogor 1. Nah, lu bisa lihat dia live di situ dan tim dia namanya MIB. Kalau lu ngeliat dia ya kan, lu apa namanya, lu jorokin aja. Wah ini Marvel nih joroknya. Kalau pas lu nonton, kalau pas lu nonton ya kan di dia lagi live stream, lu pencet dislike-nya aja yang banyak. Hina-hina gitu ya. Hina-hina aja. Eh justru yang dihina-hina tuh yang terkenal. Kayak siapa contohnya? Kayak kita. Berarti gue, berarti tujuan gue sekarang gimana caranya gue biar orang banyak menghina gue. Ya jadi gitu aja ya kan, sampai ketemu di next video. Jangan lupa share, comment, and subscribe ya kan, ditekan juga loncengnya. Jangan lupa di komen di bawah, gue mau mau dong sadis nih ngobrol sama si ini, si A, si B, si C gitu, ngomong aja bisa langsung gitu, komen ya kan? Di bawah. Jangan lupa follow semua sosmed Sadis Indonesia karena di situ bakal banyak banget sesuatu-sesuatu yang membingungkan. Membingungkan. Gue lagi bingung. Udah oke, sampai ketemu di next video, dadah, bye-bye.